Sebuah truk mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak beton separator bus Transjakarta hingga terguling di ruas jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu sore. Beginilah kondisi truk bermuatan plastik yang terguling di ruas jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu sore. Kondisi truk menutup ruas jalan dengan kondisi truk mengalami kerusakan pada bagian depan. Sejumlah petugas kepolisian dari Satwil Lantas Polres Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengurai kemacetan kendaraan yang timbul akibat kecelakaan ini. Sementara menurut pengemudi truk bermuatan plastik, awalnya melaju dari arah utara menuju Rawamangun, Jakarta Timur. Dia kemudian merasa mengantuk hingga kehilangan konsentrasi dan tak melihat adanya beton pembatas bus Transjakarta. Truk akhirnya menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga akhirnya terguling. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara truk yang terguling masih menunggu petugas derek untuk dievakuasi petugas. Ngantuk. Ini memang dari mana mau kemana? Saya mau ngirim ke Rawamangun. Ah, terus? Dari Jakarta, kampung. Dari kampung, terus? Ya, tiba-tiba ngantuk, nggak kelihat trotoar. Oh, sempat terguling berarti ya? Iya. Oh. Ini muatan apa sih, Bang? Plastik. Plastik? Abang sendiri luka di mana? Ada luka atau bagaimana? Saya nggak ada luka. Dari Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.